Hai mama, mama, mama lah balik, balik lagi. Mama lah balik tuh sekarang mau review tas. Tas ini kebetulan pas baru kemarin itu langsung mama pakai. Jadi emang udah mama bongkar semuanya. Terus kalian mama mau review gimana pas pakai kemarin. Jadi ini itu masih ada tasnya, masih available. Kalau para cewek-cewek pada mau juga bisa, masih bisa lah dibeli. Nah, tas ini itu kecil ya, ini ukurannya 19. Aku langsung gua buka aja. Ini dust bagnya tuh bukan dust bag bawaan tasnya, dust bag bawaan tasnya itu lebih kecil. Nanti aku tunjuk segini, tapi kecil. Tapi ini aku pakai buat tempat long strapnya. Tapi ini ada spek asli, cuman aku pakaiin ke sini. Kebetulan tas aku agak ada yang satu nggak pakai dasbek. Ini dia coach. Apa ya? Coach Studio ukuran 19. Warnanya wash chambray gitu. Tuh bisa dilihat kan betapa dia cantik banget. Jadi aku sempat galau gitu, mau beli coach ini atau mau beli boxy, tas boxyku itu. Akhirnya waktu itu aku putusin beli boxy aja gitu kan. Setelah aku beli boxy, aku jadi masih mikirin tas ini gitu. Akhirnya ya udah beli tas ini juga daripada kepikiran kan. Nah, terus tas ini tuh warnanya gini ya, wash chambray gini, warnanya tuh biru-biru, tapi birunya tuh bukan yang biru dongker, bukan. Dia tuh agak biru tapi agak muda juga. Gimana ya describes-nya ya birunya. Nah, terus ini dia pewter nih, apa gunmetal gitu. Jadi warna hitam apa tembaga ya. Tembaga ini isinya si logo, terus di sini tempat bukaannya. Terus nih kalau dari samping dia ada buat long strapnya, karena ini kan shoulder bag ya. Ini dari belakang dia puffy gitu. Jadi aku tuh ini bawahnya, jadi aku tuh kayak gimana ya, kalau untuk tabby kan aku nggak punya ya tabby pillow, dan aku tuh nggak tertarik untuk beli gitu. Tapi giliran Studio si ini keluar, aku tuh tertarik banget untuk beli. Apalagi kemarin itu lagi ada diskon juga. Nah, ini di sini ada tempat kunci. Ini berfungsi dia. Tempat kunci ini di dalamnya kuncinya. Tuh kelihatan emang masih dibungkus ya, aku belum pakai. Kemudian ini seperti biasa hang tag-nya lebih kecil karena tasnya emang kecil. Kalau aku ilustrasi ini, kalau aku pakai tangan setelapak tanganku cuman lebih sedikit. 19. Tapi apa aja yang cukup? Kemarin aku pergi bawa handphone 2 sama tisu aja. Kecil kok ini, jadi emang buat kondangan itu pas banget. Terus kenapa aku pengen banget beli ini ya, karena ada nih ya. Ini aku sengaja aku pisah, aku taruh di dust bag lain karena aku tuh nggak mau tas ini kenapa-napa. Maksudnya karena dia itu kan
dalam, luar dalam itu kulit semua, jadi aku nggak mau dia kenapa-napa emang. Oh iya, ini jahitannya kayak light blue gitu. Jadi kalau menurutku ya ini dia bahannya napa leather. Napa leather, jadi semua dari mau itu genuine glove tan leather, mau coarse grain leather, atau leather biasa itu, pokoknya ini udah paling soft banget. Ini udah menurutku ya, ini soft banget, soft banget. Terus yang aku suka dari tas ini tuh adalah talinya. Ini tali PR rantai ya, rantai tapi dari kulitnya gitu. Kita lihat ya di sini capitannya, ini kunci ya. Terus di sini lihat betapa apa namanya ya, betapa detailnya tas ini. Jadi kalau beli strapnya aja kayaknya lebih mahal malah. Daripada beli strapnya aja, mendingan aku beli tasnya terus dapet strap gitu. Tuh. Jadi emang tas ini yang bikin mahal kayaknya strapnya. Nih strapnya, yang kebetulan karena aku pendek, aku bisa pakai dia crossbody maupun di shoulder aja biasa. Nih, selain itu ada long strapnya lagi. Ini yang belum pernah aku pakai. Oke, aku kasih tahu coba kayak gimana. Jadi ini belum pernah aku pakai. Jadi aku kemarin pakainya yang chain leather chainnya ya. Nah ini. Long strapnya juga imut sih, karena sesuai sama tasnya, warnanya sama nih. Terus dia ada adjustmentnya di sini, ada bisa disesuaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi buat yang tinggi mungkin bisa lebih pakai ini. Kalau nyaman nggak nyaman itu, nyaman nggak nyaman itu menurutku nyaman-nyaman aja kalau pakai ini juga, karena apa ya, tasnya nggak berat, karena terus juga nggak bisa diisi banyak yang berat-berat. Jadi ketika pakai strap ini pun nyaman-nyaman aja, menurutku nggak sakit karena ukuran tas yang ini kecil. Jadi emang ada, selain Studio 19 ini ada studio yang lebih besar. Mungkin kalau pakai yang lebih besar itu jadi sakit, karena kan semakin besar tas semakin banyak yang bisa dibawa ya, mungkin itu bisa. Tapi ini ya kayaknya kalau dari Coach Studio ini yang paling artisnya, yang ini nih baliknya ini. Nah terus balik lagi ke tasnya, kita balik lagi ke tasnya. Kalau mau buka itu cepat ya, detail banget ini tas Coach, detail banget. Kita pencet aja, kita buka. Nah dalamnya, nih semuanya kulit. Jadi emang ada 1, 2, 3 kompartemen di sini. Kemudian di sini ada slip pocketnya, ini canvas 1941 canvas. Terus ini ada patch, story patchnya biasa aja dia. Ini ya udah, jadi segitu aja dia isinya, nggak muat banyak. Jadi kemarin aku, nah kebetulan karena ini kulit semua kan, aku takut dalamnya scratch, jadi aku tuh beli kayak insert gitu. Aku beli di Tokopedia insert. Ini sebenarnya agak kelebaran tapi masih bisa dilipat gitu kan, masih bisa dilipat biar disesuaikan. Jadi ketika aku bawa kemarin buat keluar masuk handphone kan, aku ngeri apa kayak
scratch gitu. Jadi aku pakai ini insert ini, dan ya dengan penyesuaian akhirnya dia muat sih. Dia kalau lebarnya pas tuh. Nah tuh, tuh. Jadi dia, jadi ketika aku keluar masukin handphone, jadi dia tuh nggak scratch. Mana ya handphoneku tadi yang berisik, handphoneku yang berisik. Nah ini handphoneku yang kecil, oh, yang kecil, yang gede semua muat. Nih aku masukin gitu. Nah tuh, jadi gini. Mungkin kalau nggak pakai insert ini muat lebih banyak, tapi aku lebih senang pakai insert ini supaya apa, supaya kulitnya tuh nggak scratches karena emang lembut banget gitu. Jadi aku sayang, jadi aku pakainya gini. Nah itu dia. Jadi aman gitu. Terus yang aku khawatirkan kalau dengan tas ini tuh, kalau dibuka nih dia tuh jadi kerut gini tuh. Jadi kerut gini, tapi aku nggak tahu ya dia tuh akan berkerut ketika kita banyak pakai tuh, dia akan berkerut atau enggak. Tapi mudah-mudahan aja enggak sih. Jadi ketika kemarin aku pakai ya, dia aman-aman aja sih, aman sentosa sih kalau menurutku. Jadi ini kan udah aku pakai ya, kemarin nggak mungkin kan kita kondangan tuh pegang handphone. Jadi kadang diambil, kadang dikeluarin buat buat foto gitu kan, atau buat WA atau bagaimana gitu kan. Jadi emang udah sering keluarin handphonenya, dan bisa dilihat dia tuh nggak ada bekas lipetan. Nggak ada bekas lipetan. Jadi jadi ini warnanya birunya sebenarnya biru agak keunguan sedikit sih. Iya, birunya tuh dia agak keunguan sedikit. Nah, buat yang mau, buat yang suka, masih ada di store, silahkan. Kayaknya cukup segitu review dari Mama Labale. See you di video Mama Labale berikutnya. Bye bye.